Halo kawan-kawan, selamat yang berjumpa kembali dengan Santai Channel pada siang hari ini. Saya akan unboxing sekaligus setting teman-teman sebuah alat yang fungsinya ini adalah sebagai penguat sinyal merek Huawei Wireless Ring Extender, mereknya WS331C. Ini 300 Mbps. Kemudian kita lihat ini alatnya yang kita pakai, namanya Wireless Ring Extender. Kemudian di samping ini ada tulisan teman-teman, Huawei Wireless Ring Extender WS331C Ease of Use. Jadi ini cara penggunaan, intelligent roaming, kemudian dual point attention dan sebagainya. Kemudian di sini ada juga tulisan Huawei Wireless Ring Extender. Jadi ada dua alat seperti ini atau ini, tapi yang kita punya saat ini teman-teman, modelnya kotak ini. Oke, langsung kita buka teman-teman ya. Nah, ini kosong. Jadi yang kita perlukan hanya ini teman-teman. Jadi alatnya seperti ini. Sebenarnya alatnya ini simple sekali, tapi fungsinya sebagai penguat sinyal WiFi kita cukup ampuh, ini cukup bagus. Oke teman-teman, mari kita lihat. Ini ada tulisan, ada hotline, ada SDPPI, apa ini saya kurang jelas. Tapi yang pasti ini teman-teman, yang perlu kita perhatikan di sini. Ini ada SSID Huawei UAFFCL. Nah, kemudian di sini ada WLAN key. Ini harus kita catat dulu sebelum kita nanti setting di komputer kita. Ini perlu kita catat, yaitu WLAN key-nya di sini. Nah, setelah itu teman-teman kita akan pasang di colokan listrik, karena ini fungsinya memang dipasang di colokan listrik. Nanti kita akan setting di komputer kita. Yang pasti alat ini sebagai penguat sinyal yang akan kita pakai di depan rumah, karena depan rumah sama pusat WiFi agak jauh ya, sekitar ada 5-6 meteran. Makanya kita pasang ini. Ini juga bisa kita pasang di lantai atas. Kalau teman-teman punya rumah di atas yang ingin menguatkan sinyal WiFi, bisa kita taruh di lantai 2. Oke teman-teman, kita catat ini tadi ya. Ini kita catat key-nya, kuncinya ini kita catat, nanti kita masukkan dan langsung kita akan colokkan di listrik. Nah, ini ada listrik teman-teman, kita colokkan di sini. Nah, dia langsung menyala ini. Ini tandanya berarti hidup. Oke teman-teman, langsung kita menuju ke komputer kita. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada browser, kita klik di sini. Kemudian kita tulis 192.168.33.1, kemudian enter. Kita lihat ya, kita disuruh untuk login teman-teman ini di Wireless Ring Extender ini. Kita klik di sini, passwordnya admin, kemudian login. Nah, setelah login kita masuk di sini teman-teman. Ini ada keterangan connected status disconnected. Kemudian kita ke bawah, kita klik di sini reconfigure. Klik di sini. Kemudian kita perhatikan di sini teman-teman. Choose visitor atau automatically scan ya. Jadi kita ini men-scan.
kita scan di sini, kemudian kita klik di Miranda sini, teman-teman. Kita disuruh untuk memberikan password. Kita tulis passwordnya. Kemudian kita klik next. Kemudian kita disuruh untuk men-setting, teman-teman, apa sesuai dengan networknya yang lama atau kita membuat yang baru. Kita membuat yang lama saja, kemudian finish. After connection is successful, the connect VLAN connections will be terminated. Use the new LAN. Nah, kita lihat teman-teman di sini. Berarti kita sudah finish di sini. Kemudian kita cek lagi teman-teman apakah sudah tampil atau belum. Nah, ternyata ini sudah, teman-teman. Ini sudah full Huawei-nya, berarti ini sudah bisa kita gunakan. Sudah connect di sini. Demikian kawan-kawan cara menggunakan Huawei sebagai penguat sinyal di WiFi kita. Dan jangan lupa teman-teman tetap like, subscribe, dan komen di channel ini. Sampai jumpa pada video yang datang. Sukses selalu.